Oke, okay, assalamualaikum semua. Hari ini aku nak sembang pasal apa lah. Tak apalah, korang layan intro aku dulu. Intro macam biasa lah, layan lo. Okay, assalamualaikum semua. Apa khabar? Sihat tak semua? Alright. Okay, mesti korang tanya dulu kan, apa yang aku pegang ni kan. Okay, sebenarnya ini ialah mic yang aku cuba custom hari tu. Nah, aku connect ke iPhone aku. Aku nak buat sebagai mic, helmet lah. Tapi tak jadilah. So yang ni aku buat sebagai microphone lah. So sekarang ni aku tengah record menggunakan iPhone aku. So mungkin audio aku nanti akan lebih cantik lah kot. So aku ni salah satu untuk aku improve audio aku. Okay, hari ni kita nak bincang pasal apa hari ni? Irritating aku pegang macam ni. Tak apalah. Okay, hari ni kita nak bincang pasal apa? Okay, untuk topik hari ni aku nak cerita pasal yang ni dia agak, dia taklah begitu penting tau. Tapi ia, aku boleh katakan dia ni amat berguna. Hari, topik hari ni ialah bag, posh bag ataupun bag yang rider selalu bawa. Okay, mesti korang tahu kan, okay, kalau yang mana yang mungkin beginner lah kan, ataupun beginner ke, ataupun anda lama ke, korang mesti akan realize lah benda ni. Korang tengok macam rider ni, satu ni mesti dia akan ada posh bag. Posh bag lah kat pinggang tu kan, ataupun mesti dia akan ada bag yang digalas. Okay, so benda ni sebenarnya dia penting juga tau. Contohnya macam kalau kau tengah ride, okay, kau nak simpan kau punya dompet, handset, okay, sekarang ni power bank, rokok macam biasa, rokok, vape, cakap aku kamera. So korang kena ada bag-bag macam ni tau. Okay, so suggestion lah. Ni macam aku suggestion lah. Okay, untuk rider-rider yang mungkin baru ataupun yang dah lama ride, so aku suggestkan korang beli posh bag ataupun bag yang jenis waterproof. So aku ada contoh, dan aku sekarang ni memang ada posh bag, dan aku juga ada macam boleh kata bag lah. Okay, sebagai contoh aku yang first, sekejap aku ambil posh bag aku sekejap. Ni dia. Alright, ini ialah posh bag aku. So kalau korang tengok, aku suruh nampak kot. Okay, so kalau korang tengok, posh bag ni dia bukan Krieger take note, dia bukan Krieger. Yang ni posh bag jenama Rock Biker. So aku nak kata dia ni macam tiru Krieger pun boleh juga. Tapi ni original lah, original Rock Biker. So nak kata tiru Krieger, bukanlah. Kalau tiru Krieger, confirm dia tiru Krieger. Eh, korang tahu kan posh bag Krieger berapa harga kan? Harga dalam RM410 selaku. Okay, okay, posh bag ni, okay, ni, okay. Kenapa aku pilih posh bag ni? Aku ada buat video, simple lah. Masa aku video ni, video lama aku lah. Masa aku baru mula-mula dapat posh bag ni, aku ada buat video. Nanti aku bagi link lah dekat description. Kau cuba layan video tu. Okay, posh bag ni dia waterproof. Tapi waterproof dia taklah macam Krieger kan. Cuma dia ada macam satu compartment tau. Sekejap aku buka sekejap. Kita pegang mic sekarang ni. Okay, nah, kau tengok. Ini ialah satu compartment. Okay, compartment dalam ni, yang ni yang waterproof. So apa yang aku dah try, masa aku baru beli dulu, aku try pergi ride ke Taiping. And then masa aku on way balik tu, memang hujan lebat. So semua handset aku apa semua aku masukkan dalam ni. Dan alhamdulillah hujan memang lebat gila, tapi handset aku, dompet aku kering. So aku suggestkan lah korang beli posh bag jenis yang waterproof. Tak kisah waterproof jenis apa pun, tapi better yang
macam ni lah aku kata compartment dia macam ni. Nampak kan? Dia macam mata kau boleh tahulah dia punya tu waterproof. Dia ada setengah yang posh bag yang tak waterproof sangat tapi dia tulis waterproof. So kau kena take note benda ni. Okay, so ni posh bag akulah. Ni memang aku kalau ride pun, ride ke aku keluar ke dekat ke, memang aku akan pakai posh bag ni lah. Ataupun kalau aku nak kereta pun aku pakai posh bag, sebab aku dah terbiasa kan. So dalam ni aku simpan macam-macam lah. Tu nanti ya, next video lah aku cerita apa yang aku simpan dalam bag aku. Okay, tu posh bag lah kan. Sekejap, check dia sing ni. Okay, tu posh bag lah. So posh bag ni bagi aku dia benda yang penting juga, penting dan juga benda yang orang kata nampak style untuk rider-rider. So kalau kau tengok rider tu, dia sarung, bukan sarung, dia pakai posh bag, so nampak lebih style, nampak lebih bergaya, lebih orang kata baru lah rider kan. So kalau untuk korang yang beli posh bag, make sure waterproof tu. Ni aku cukup pentingkan lah, beli yang waterproof, sebab kita tak tahu kita ride macam mana kan. Kadang-kadang hujan lebat. So aku tengok ada juga yang mana yang tak ada posh bag ni. Kadang-kadang kena berhenti dulu kan, kena simpan handset lah, dompet lah kan. So kalau kau ada posh bag, kau masukkan je dalam posh bag kau tu, kau ride lah, hujan panas ke hujan lebat macam mana pun memang selamat. Okay. Ataupun Singa tu dia tak suka pakai posh bag sebab dia kata sakit ke apa kat pinggang, dia rimas. Singa tu dia tak biasa kan. Ataupun kau boleh pilih bag. Kalau bag dia ada macam-macam jenis lah. So ni bag yang aku beli lah. Aku baru je beli bag ni. Sekejap, kau main bag kau ni. Ini dia. Okay, tukar mat. Okay. Okay. Inilah bag aku yang aku baru lah bag ni. Hyper Gear waterproof. Bukan ori. Aku beli murah je dekat Padang Besar. So 10 liter. Okay, bag ni memang aku tak test dalam hujan lagi, tapi yang berdasarkan member-member aku yang dah pakai bag jenis ni, dia kata memang waterproof. So macam biasa lah, kau boleh check dalam dia. Tu dalam dia, kau boleh nampak kan dalam dia. Memang untuk waterproof. So bag ni orang kata apa, kalau aku ride jauh-jauh, baju aku ke semua barang kamera aku akan boleh dalam bag ni lah. So ni bag ni juga kalau boleh jadi option lah kepada kalau siapa yang tak minat pakai posh bag. So korang boleh pakai bag ni lah sebagai alternatif untuk kau simpan barang-barang kau. Okay, jap. Pasal bag pula, dia ada macam jenis tau. So korang boleh tengok sekarang kat pasaran dah macam-macam lah. Macam bag aku ni mungkin tak berapa menarik lah kan kalau korang nak beli. So ada setengah tu bag tu macam bag galas biasa, tapi dia waterproof. So korang boleh invest untuk beli yang tu. So apa yang aku nak sarankan sekarang ni, Kalau boleh lah kan, setiap rider ni dia kena ada lah bag ke ataupun posh bag ke. Yang tu sebenarnya penting tau. Sebab kadang-kadang ni orang kata apa, dia bila kita tak tahu cuaca sekarang kan, cuaca waktu hujan ke tiba-tiba kan. So bila kau dah ada posh bag yang waterproof ni ataupun bag ni, dia dah safe lah. Maksudnya kau dah simpan siap-siap, hujan pun kau boleh rendah je. So kau tak risau lah handset kau rosak ke apa. Tapi make sure sebelum ni, sebelum kau beli, tapi make sure sebelum kau beli posh bag apa-apa pun ataupun bag, make sure dia betul-betul waterproof. Cara nak check dia, kalau bag tu baru, macam masa kau baru kan, baru apa, macam baru masuk dalam pasaran tu, kau boleh suruh kedai tu review kan. Contoh kau masukkan handset ke apa, so dia apa, simbah air ke, tengok macam mana. Ataupun kau tengok review kawan-kawan kau. Maksudnya kawan-kawan yang dah, siapa yang dah pakai kan. So bila dia dah pakai, kau tengok dia bagi review macam mana, air masuk ke tak. So dari situ pun kau boleh pilih dah posh bag. Sebenarnya benda ni dia tak berapa hangat sangat lah dalam rider. Tapi kalau kau tengok kebanyakan rider, dia akan ada posh bag kan. Kalau kau pasal lah, dia akan ada posh bag. Dia tak kisahlah kat chai ke, superbike ke, naked ke, touring ke. So bila ada posh bag ni, kata apa, ia adalah salah satu fashion untuk rider. Boleh kata gitulah, dia salah satu fashion lah. So bila kau pakai posh bag ni, orang dah tahu lah, dia ni mesti rider.
Ini mesti mak motor, ini mesti ada geng motor. Kan? So itu adalah identiti kita juga, kan? Ah, okey. Porsche aku yang rock biker tu. Okey, harga mesti kau tanya harga kan? Harga dia masa aku beli tu lah dalam 150 tak salah aku. Aku beli dia online. Ha. Sebenarnya aku minat jenis Porsche bag macam ala-ala Krieger tu tau. Cuma aku tak cukup bajet lagi masa tu nak beli Porsche bag yang harga 400 tu. So aku tengok Porsche bag ni ada dalam pilihan. Maksud aku macam dah ada orang pakai dan aku tengok pun nice. So aku belilah Porsche bag ni. Harga ni 150 masa time aku beli. Aku tak tahulah sekarang harga berapa. Mungkin ada promosi kot. Bag tu pula aku beli dekat Padang Besar. So kalau Padang Besar ni dia taklah original. So harga dia dalam RM50. Ha, macam tu. Tapi member aku dah ramai pakai dah Porsche bag, bukan Porsche bag, bag waterproof ni. So dia orang kata memang awesome, terbaik. Ha. Okay, Porsche bag, bag. Aku rasa dua tu juga yang orang kata benda yang penting lah. So kalau kepada ada baru ke ataupun yang dah lama ke, aku syorkan lah korang beli jugalah. Okey lah, aku rasa sampai setakat ni je lah kot video aku untuk hari ni. So aku just nak cerita pasal bag je lah. Pemilihan bag tu dia optional. So, benda ni bukannya penting sangat. So korang boleh pilih ikut cerita rasa korang lah. Kalau korang rasa korang suka je nama ni, korang pilih lah. Macam aku ni, aku taklah memilih sangat. Cuma aku nak kalau boleh dia waterproof. Itu je. Dia waterproof, dia boleh bertindak seperti mana yang sepatutnya. Bagi aku tu pun dah cukup. Janji dia tak rosakkan aku punya handset, tak rosakkan aku punya kamera. Itu je aku nak. Okey. Aku rasa sampai setakat ni je lah kot untuk penerangan aku yang simple lah pasal boleh kata fashion lah. Fashion, one of the fashion rider lah. Okey. Apapun, jangan lupa like, komen, share dan subscribe channel aku. Okey, banyak lagi video aku nak buat nanti. Jangan lupa juga onkan notification tu. So korang akan jadi orang first kalau korang tengok nanti video nanti. Kalau korang tengok video akan datang. Okey, jumpa anda semua di next video. Assalamualaikum.